Kita lagi menuju ke bandara, ke hanggar untuk ke heli ya. Hari ini hari ke-9, kita posisi sedang mengarah ke Sungai Danau. Ngapain kita balik lagi ke Sungai Danau? Karena beberapa dari teman-teman kita masih stuck di situ, bahkan cukup banyak ya. Kita dengar tuh yang baru lewat BC4 itu bahkan hanya 29 mobil dari total 58 mobil, itu baru lewat 29.
Sehingga Senayan itu masih di belakang. Kita mau ke sana karena mobil media 2 itu masih di posisi sebelum BC4. Sebelum BC4, men. Jadi itu harusnya kayak udah hari keempat, ini dari ke-9 mereka kayak telat 5 hari gitu. Memang karena treknya super bejat dan banyak yang rusak di sana. Tadi kita kesini turun bawa 2 aki, nggak tahu buat siapa aja. Terus kemarin kita ngirim gardan, terus oli-oli dan segala macam. Jadi memang kondisi dalam trek ini beda dengan Meratus Expedition yang kedua kemarin. Tahun ini itu agak mirip dengan Meratus 2016 pada saat hari-hari ketujuh, di mana para peserta itu sebenarnya udah pada finish, tapi di dalam trek masih banyak mobil-mobil yang tertinggal dan treknya menjadi super ekstrim. Itu keadaan sekarang di belakang ini, karena memang media 2 itu, Om Opa Karolis itu, dia merupakan media sekaligus sweeper juga. Jadi posisinya yang paling belakang bersama Andika dan Patup, mereka ngeliput pergerakan mobil-mobil yang ada di bagian belakang. Tuh treknya tuh seru banget, dan nanti kita kasih dengar juga pembicaraan dengan Andika via Rick. Itu gila, dan ada juga interview dengan Ariska, dia bilang treknya begini, wah pokoknya gila deh kalau menurut infonya. So, kita sekarang lagi mengarah lagi ke Sungai Danau, kita mau masuk lagi ke Tandui, dan kita coba masukin sampai sejauh mungkin mobil ini bisa, karena memang mobil ini kan lagi-lagi memang bukan mobil yang buat off-road ekstrim gitu. Jadi kita masukin sampai bisa sejauh apa, habis itu kita akan coba jalan kaki ke sana. Mungkin kalau dengar-dengar dari pembicaraan kemarin ya sekitar 10 kilo. Tapi kita coba jalan, kita coba lihat apa yang terjadi di dalam, dan sekaligus kita juga mau cari info tentang media 1 pada Mamang, karena udah lama enggak kedengeran infonya, kita enggak tahu dia ada di mana. Apakah dia berada di rombongan tengah? Apakah dia berada di rombongan depan? Karena kemarin gue naik heli itu, gue sama sekali enggak lihat dia. Jadi nggak tahu ada di mana, apa dia kepisah, apa dia di mana. Kan kalau dari heli itu kelihatan dari atas, oh ini mobilnya si ini, itu si itu, ini si, ya gitu deh. Intinya kita masuk ke dalam, kita mau lihat what's going on di dalam, sekaligus kita mau nyomot si data film itu dari dalam, karena kita udah berapa hari ini nggak ada kiriman film sama sekali. So kenapa orang-orang pada nanya, kenapa kok nggak ada film, kenapa kok filmnya pendek? Ya karena itu, kalau pendek itu kenapa? Karena itu kayak film-film sisa-sisa dari mungkin kayak misalnya Tober di media 1 ya, dia kayak baru filmin belum setengah hari, misalnya baru dari jam pagi-pagi, dari jam 7 dia filmin sampai jam 9 atau jam 10 pagi, tiba-tiba heli datang. Ya kalau heli udah datang, udah mau nggak mau cabut SD kasih langsung, karena dia nggak akan lama di situ heli. Mungkin dia di situ kayak cuma semenit berhenti turunin barang, 5 menit lah, habis itu langsung cabut lagi. Jadi harus benar-benar cepat gitu. Jadi tunggu aja petualangan kita selanjutnya, kita akan coba masuk dan sambil nunggu Wiwit dan Kamal juga, karena mereka lagi ngecek venue di Pantai Pagatan. Tadi kita juga ketemu dengan Erik dan Ariseka, mereka standby di rumah dan Ramil dekat sini, sementara mobil JRT masuk ke dalam untuk ngantar spare part juga. So di belakangnya masih banyak pergerakan, jadi pantau terus. Yeah.
trek kayak gini nih, kita harus turun spotting ya nggak? Ya. Memastikan. Memastikan ini muat gitu, jadi nggak bisa asal main bus selatan selatan di belah sebelah. Jadi ini kita lakukan spotting dulu. Oke, udah tahu dari mana datangnya, turun di mana, baru kita jalan. Mungkin beberapa orang melihat simple, cuma menyempelekan itu sangat berbahaya. Itu semua harus dipastikan betul dengan betul-betul baru coba eksekusi. Dapat dulu. Hah? Kenapa? Yang mana? Buat nahan biarin. Buat nahan. Jangan kena situ. Ya jangan kena batu itu. Hah? Enggak apa-apa. Kananin dah, kananin. Ya. Kanan. Ya. Seperti itu tadi, sebenarnya jalanan tidak masalah karena pengemudi ngobrol. Tidak konsen. Ngobrol. Sama saya juga tidak konsen. Ngobrol. Jangan ngobrol, tuh lihat batunya tuh. Kita tabrak kena gardan tadi. Gonceng aja udah. Tuh, lihat tuh perjuangannya di belakang. Ujuk. Kan main. Keren ya? Ini nih, off-road namanya. Off-road. Off-road ya begini nih, awas nih pohon nih. Nih, tuh. Siap. Lihat tuh perjuangannya tuh di belakang. Tuh, Sampun, tuh. Nah. Tuh, lihat tuh perjuangannya di belakang. Ujuk. Dah. Lucu juga. Tuh backupnya Ariska. Kedenger suaranya di sini. makanya gue kasih tahu tuh biar yang depan nyaut nih. Aduh. Seberapa jauh nih begitu? Ngomong, ya jangan. Dapat gue nih, ya kan? Jelas. Gue kaget. Backupnya sudah dekat katanya, sudah berangkat. Kok kedenger suara dia berarti dekat banget. Aduh, apaan tuh? Thank you seragamnya, Sob.
Woi, wes. Woi, wes. Woi, wes. Tuh kan benar kan gua bilang apa minuman dingin di depan banyak. Aduh. Gila. Ini balik ke PR nih. Duduk, duduk, duduk. Balik ke sangat PR. Balik. Dan awalnya dari anak dulu lagi. Iya. Bisa besok pagi kalau dari gue nyampe Andika. Enggak, kalau Ariska sudah jalan, Ariska sama Andika itu mereka nempel. Tandem. Uh-huh. Mereka gabung terus karena saling bantu. Lo enggak dapat tadi di sini? Enggak dapat. Oh, kita dengar sih tuh. Ah, benar. Dia gua Ariska. Dapat apa di sini? Radio gue tuh radio cadangan, yang satunya rusak. Oh, oke okay, oke. Okay. Radio cadangan. Itu kalau dari base camp 4 pakai mobil turun berapa setengah jam? Oh, ini. Iya, dekat. Oh, itu ya. Hmm. Iya, kecil banget itu. Kalau mau turun setengah jam nyampe. Mobil siniin dapat kali kita. Dapat. Enggak cuma naik ke PR. Tempat monitor, Ariska monitor. Monitor. Ariska. Ini. Andon. Andon di posisi di mana? Bareng Pipit. Di base camp 4? Enggak, nggak sampai ke base camp 4. So. Di relay nggak ke base camp 4? Itu si Karolis, media si Karolis habis bensin. Yeah. Tolong dikirim satu jerigen. Tadi gue udah minta satu jerigen buat gue. Tolong dikirim satu jerigen lagi buat Karolis, karena dia juga habis. Ya, yang disuruh ngirim di base camp 4 siapa maksudnya? Itu, nggak tahu. Gimana gimana? Udah enggak asik. Panjang enggak di tak enggak diistirahatin sama dia. Jadi hidup. Sekarang posisi Karolis dan Ariska sudah di BSM 4. Sudah nyampe semua tim di BSM 4 dan mereka rencananya camping malam ini di sana. Thank you.